Assalamualaikum teman-teman, kini kita jumpa lagi dengan bengkel motor HDM channel yang pada saat ini aku kedatangan Mio tua. Ini kata orangnya sudah sering keluar masuk bengkel, pokoknya sudah beberapa bengkel yang pernah menangani motor ini dan dia sudah mengeluarkan biaya banyak katanya, tapi penyakitnya tidak bisa ditemukan. Katanya dia sudah pernah mengganti karburator, pernah itu CDI juga pernah, tapi hasilnya tetap nihil. Jadi untuk teman-teman, kalau mau mengganti spare part itu kita harus teliti dulu, dengan benar-benar teliti agar supaya tidak merugikan orang. Kalau asal ganti itu gampang, tapi kalau tidak ada hasilnya itu kasihan yang punya. Kalau sudah begini, ini siapa yang disalahkan? Karena orangnya sudah mengeluarkan biaya tapi motornya tidak bisa normal kembali. Jadi sebelum video ini dilanjut, mari kita cari dulu apa penyebab dari penyakit yang tidak bisa ditemukan itu. Bagi teman-teman yang belum subscribe, tolong tekan tombol subscribe, karena subscribe itu gratis. Sekarang mari kita coba cari apa penyebabnya. Ini pertama kita on kan dulu kontaknya, kontak di on. Nah sini masih nyala, berarti pada kontak tidak ada masalah. Selanjutnya kita menuju ke soket CDI, karena motor ini sudah saya predeli semua untuk memastikan kabelnya. Nah ini kelihatannya habis disambung ulang, karena biasanya Mio memang di sini itu sering sekali mengelupas, dan dia kalau nggak putus ya nempel pada bodi, itu juga bisa menyebabkan masalah. Mari kita lanjut ke soket CDI. Dan ini teman-teman, soket CDI ini kita ambil yang berwarna merah. Ini karena setrum Yamaha Mio yang dari kontak menuju ke CDI itu berwarna merah, kita langsung colok yang warna merah. Kita menggunakan ini semacam bolep rating. Coba kita kotak saya on kan, ini masih nyala apa tidak. Nah ini ternyata masih nyambung ke soket CDI. Ini masih bisa nyala. Dan selanjutnya CDI kita pasang. CDI kita pasang, lalu kita mengarah ke jalur yang mengarah ke koil. Yang mengarah ke koil, kita bisa lihat ini yang dari CDI mengarah ke koil. Ini kita bisa masukkan kabel untuk mengecek seberapa kelistrikan yang dari CDI. Kita coba kontak on, lalu ini apinya masih besar,
sampai kelihatan teman-teman, dan sampai suara cetek-cetek, berarti ini yang dari CDI menuju koil itu masih normal. Selanjutnya kita masukkan lagi, lalu kita menuju ke kabel ujung kuil. Kabel yang mengarah ke busi ini kita cek, ini ada apinya tapi kecil banget teman-teman. Padahal kalau normal itu 1,5 cm itu dia bisa nyambar. Pokoknya jarak 1,5 cm itu apinya bisa keluar. Tapi ini sangat dekat sekali, kira-kira setengah senti nggak bisa. Bisanya itu nempel. Ada tapi kecil sekali. Berarti permasalahannya motor ini itu mutlak pada koilnya yang sudah lemah. Ini mari kita coba ganti koil. Ini saya ganti koil. Bentar ya teman-teman, saya bawa dulu. Dan ini masih ada yang menganggap motor ini itu pada spoolnya. Kalau aku enggak, karena motor sistem pengapian DC itu kalau selama aki masih nyala itu spool dilepas saja motor masih bisa hidup. Begitu teman-teman, kalau kelistrikan DC itu aki dilepas, pas spool dilepas kalau akinya masih nyala itu motornya masih bisa hidup. Nah, dan ini teman-teman, setelah kuil terpasang, mari kita coba cek apakah ini pengapiannya bisa besar atau tidak. Mari kita coba lihat, ini yang pas tempat agak gelap, nanti biar kelihatan percikan apinya seberapa jauh dia bisa menyambar. Sampai segitu jauh teman-teman, berarti yang kuil tadi itu benar-benar sudah lemah. Ya begitu tadi teman-teman caranya mengecek apa yang harus diganti agar tidak salah ganti. Tuh kasihan orangnya, kita harus benar-benar teliti. Ini kiranya sekian dulu dari saya. Mudah-mudahan cara ini bisa ditiru dan bermanfaat bagi teman-teman, terutama yang masih pemula, yang masih pembelajaran. Sampai jumpa dulu dari saya. Salam kuku ireng. Selamat mencoba cara ini.